Watson, banyak kali kau sini turun 10 kilo. Ah, itulah cerita dia. Okey, okay, tadi kita cerita pasal Mr. Photographer. Ya, betul. Ah, sekarang cerita pasal drama yang tengah hangat, Dendam Aurora yang mendapat reaksi positif lakonan Nabila Huda, Bungku Ismail, Syah Iskandar, Anzalna Nasir dan ramai lagi. Ah, dah kata Bungku, cerita ni lain daripada lain seperti yang kita selalu tengok dalam drama cinta lah. Ha, diorang juga terpaksa membongkar misteri pembunuhan. Bukan membongkar. Membongkar sampai habis pun asyik nangis drama ni. Jangan risau, ni bukan story aku. Okey, aku tak tahu. Okey, jom kita tengok. Kita tengok. Ungku, mungkin you boleh kongsi sedikitlah. Kita nak tahu daripada hashtag, penonton pun nak tahu juga. Karakter you kali ini memegang watak utama dalam drama 100 episod ini. So, Dendam Aurora, macam mana karakter you dalam drama ini? Haris Hamzah ialah seorang, latar belakang dia ialah seorang tycoon. Dia ada dia ada ladang teh yang besar di Cameron Highland. Antara orang yang menguruskanlah semuanya. So, dia kaya. Dari sudut wataknya, perwatakannya ialah seorang yang stiff. Seorang yang bold, seorang yang stern. Yang memang dia firm dengan apa yang dia nak dan juga dia ego. Dalam orang-orang yang mengejarkan harta, mengejarkan apa yang dia nak lebih daripada apa benda yang sepatutnya, dia orang lupa untuk berbahagia dengan cinta. Jadi diingatkan dia boleh dapat semua tapi dia tak dapat semua. Essence kepada satu episod Dendam Aurora ni jatuh kepada kebahagiaan tu amat susah. Dan ini watak-watak dalam cerita ni harus go through a lot of hardship dan juga dendam berdendam untuk dapatkan kebahagiaan tu. Okey, Abil ataupun Aurora dalam Dendam Aurora. So kita nak tahu juga lah karakter you dalam kita kata drama 100 episod ni macam mana? Saya pegang watak Aurora. Cerita Aurora ni sebenarnya berbeza daripada drama-drama rantaian yang ada. Pada saya, dia kena dengan jiwa saya. Sebab cerita dia sangat heavy. And dengan barisan-barisan pelakon yang cukup membantu. Dan after so long, akhirnya saya buat comeback untuk episod dan 100 episod. And saya rasa seronoklah to be part of Dendam Aurora. Okay, selain itu kita tahu sikit, mungkin adalah sedikit cabaran yang mungkin you alami throughout the shooting untuk 100 episod ni tak? Cabaran dia, sebenarnya cerita ni, dia dikatakan almost every day adalah cabaran dia. Sebab setiap every scene semuanya heavy-heavy. Jadi susah untuk saya dalam cerita ni untuk bergelak ketawa during the scene. Maksudnya semua scene memang yang jenis serius. So cabaran ni adalah untuk saya menghadapi 8 bulan untuk in character yang heavy ni. So dia bermain dengan emosi, dengan pemikiran, fizikal saya. But all good. I'm so in love with Aurora. Saya suka watak Aurora ni. And saya harap dia menjadi orang cakap apa, impact dia kuatlah untuk penonton-penonton.